Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Segala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tanda-tanda Zaman Akhir Digenapi. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Anak-anak, Yesus ketika itu berada di atas Bukit Zaitun bersama-sama dengan murid-muridnya, sedang memandang ke kota Yerusalem dan terfokus ke bait suci yang terlihat begitu megahnya. Yesus menyampaikan hal-hal yang akan terjadi atas Yerusalem, atas bait suci. Dia juga menyampaikan dengan jelas garis besar peristiwa-peristiwa yang akan terjadi mengawali permulaan akhir zaman dan juga peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Munculnya Mesias palsu, rumor tentang perang, bahkan perang antar bangsa dan antar kerajaan, kelaparan, dan gempa bumi. Bila mana itu terjadi, itu belum akhir zaman. Itu semuanya masih awal dari penderitaan menjelang zaman baru bagi umat Tuhan. Markus 13 ayat 8. Setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi, maka kesukaran akan semakin bertambah. Yesus menerangkan lebih lanjut apa yang dia ramalkan akan terjadi menjelang akhir zaman. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin." Matius 24 ayat 9 hingga ayat 12. Begitulah hebatnya kesukaran yang akan terjadi. Peristiwa-peristiwa yang diramalkan itu sudah terjadi. Banyak umat Tuhan, rasul-rasulnya, atau pengikut Yesus telah mati dibunuh oleh karena menjadi pengikut Yesus. Alkitab mencatat kematian Stefanus, Yakobus, Petrus yang mengalami penganiayaan. Perkiraan Kristus nyata digenapi sebelum keruntuhan Yerusalem di tahun 70 sesudah kematian Kristus. Demikian juga setelah itu, Yohanes kekasih
yang telah dibuang di Pulau Patmos dan kemudian mati dianiaya. Nubuatan itu akan digenapi kembali di hari-hari terakhir. 2 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Anak-anak, inilah nasihat Yesus kepada kita ketika kita pun akan menghadapinya. Jangan kamu khawatir. Markus 13 ayat 11. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Lukas 21 ayat 13. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk bertahan sampai kesudahan dan akan menerima keselamatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.